Arab ya, katanya macam ni ya. Apabila imam, apabila Quran dibacakan, faedah Quran masmah itu lalat Quran itu adalah surah Arab ya. Yang ketika dirancang itu Al-Hadid 22 ya. Jadi artinya bila Quran dibaca, hendaklah kamu dengar. Fa'asmi'u wa'ansitu diam. Lalakun turhamun. Suatu bila orang baca Quran ya, baca Quran, imam kita kena diam. Itu yang mazhab mengatakan imam baca Fatihah, kita kena dengar. Cuma dua mazhab, satu ini Al-Hambali harus ya. Sebab Fatihah ni ada yang mengatakan la solata di malayar Fatihah, tidak dikira solat kalau tidak baca Fatihah. Suatu artinya ya, ulama mengatakan bacaan imam, bacaan makmum, itu ayat tadi itu ya. Jadi artinya bila bacaan imam, bacaan makmum, nah itu dia ya. Jadi sahabat yang Hambali boleh nak ikut baca, ikut boleh, dengar boleh. Kalau Hanafi dan Maliki, dia tak boleh baca, dengar saja. Nah, ya. Sebab ini sesungguhnya Rasulullah lakukan. Kita jangan cari perbezaan, kita cari persamaan. Persamaannya Rasulullah buat ada. Nah, jadi kalau Rasulullah buat, artinya ada persamaan lah. Perbezaan Rasulullah tak buat. Ah, macam tu. Kita bukan menambah apa yang Rasulullah buat. Ya. Okey. Jadi kedudukan surah daripada adakah apa sunnah haiat ke? Bila kita kaji, kita tak baca pun tak apa kan? Kita baca-baca isyak ni. Tak baca surah. Tak apa kan? Tak. Nak tanya soal. Tahu tak apa dia surah haiat sunnah apa kan? Ah, tak, iyalah, tahu tak apa dah. Apa dia surat Al-Fatihah. Kadang orang cakap tapi tak faham. Kita ni dalam sembahyang ni ada rukun, ada fardu, sunat dua ya, sunat, sunat akhirat dan abangan. Abangan ni bila kita tertinggal, tertinggal, sengaja tinggal, tak timbul. Tertinggal disunatkan sujud sahwi. Kalau tak sujud pun tak apa. Akhirat kalau tinggal tak ada. Jadi yang jadi rukun, kita nak kenal yang rukun dalam sembahyang, ucapan yang disebut ada lima. Nah, ya. Selain lima ni, hukumnya sunat. Sana bersama dahak, e'at atau apaan. Pertama, takbiratul ihram. Suatu takbiratul ihram ni, Allah Akbar ni, ada dua kaul. Pertama, sebaiknya Allah Akbar ni jangan ada, jangan ada mat. Allah Akbar. Ya. Tapi saya sendiri tak boleh buat. Ya. Jadi kadang-kadang ya, tambah jadi imam, kadang-kadang ya, ada syaitan ni kecoh ya. Kadang kita ni jadi makmum ya. Sebab saya ni sembahyang kalau tak jadi imam, jadi makmum. Sembahyang sendiri jarang, jadi kadang kita jadi imam, dia jadi makmum. Jadi ulang balik ya, tadi. Kalau kita jadi makmum, macam mana Jumaah ha, ya. Baik, pertama Fatihah, takbir ya. Kemudian yang kedua Fatihah. Yang ketiga apa dia? Baca tahiyat, betul tak surah tahiyat. Ya, yang keempat baca salam, selawat, yang kelima salam. Ini dia yang rukun. Selain itu sunat. Selain itu sunat. Tak baca pun tak apa, tapi rugilah. Sunat ni kalau buat dan apa-apa tak buat, rugi. Jangan macam dulu. Sunat punya dah apa-apa tak buat tak apa. Eh, saya tak apa je. Sampai bila pun tak, saya tak apa je. Tak jadi. Okey. Eh, jadi sekarang dalam sembahyang ada tiga bacaan. Rukun, sunat, sunat. Rukun ni artinya mesti ya. Kalau tak baca tak sah. Ya, artinya kemudian yang ya suatu kalau kita tahiyat ya. Yang kayak yang ketika tahiyat ya. Sampai ada dua kali masyhadah. Asyhadu tu Allahumma shalli ala Muhammad, dah kira rukun lain, salawat ya. Kalau baca salam Allahumma shalli ala, batal sembahyang. Dia Allahumma sholli ala. Kita baca Allahumma sholli ala. Tak boleh. Ya, Allahumma sholli ala, Allahumma sholli ala, tak ada. Ya. Salam, ya. Kita semua dah betul cantik imam macam pun rimbang biha, assalamualaikum Allah, assalamualaikum. Kena kena farqah. Ya. Imam assalamualaikum Allah, makmum kena farqah. Kalau terus juga batal makmum. Imam batal, makmum batal. Sebab dia ya, kena assalamualaikum warahmatullahi bukan assalamualaikum, assalamualaikum ya. Sebab tu kalau orang bilang assalamualaikum perempuan ya, assalamualaikum, tak wajib jawab. Kalau dia assalamualaikum, wajib jawab.
Assalamualaikum. Ayah. Jadi ucapan yang biasa orang perempuan lelaki tak ada. Salam tu dia. Jadi artinya ucap salam pun tak kena, tak payah jawab. Nah, kadang ada wasap-wasap. Ya. Apa salahnya assalamualaikum dijelaskan? Sebab niat nak cari pahala tak? Kalau tak nak pahala, tak payah sebut. Ini salam dia. Ya. Kadang ismak pun ada. Ya. Jadi tak kena nak sebut assalamualaikum. Ya. Tak nak. Ya. Jalan. Ya. Nak potong punya. Naikkanlah contohnya kan. Jadi artinya kalau ucapan tak betul, tak wajib. Tak boleh jawab. Ya. Tak boleh jawab. Dia tak boleh jawab. Bukan boleh tak boleh jawab. Tak wajib jawab. Sedangkan salam ni sunat, tapi menjawab punya orang wajib. Nah itu dia. Itu kena faham. Ya. Dia macam salam ni menyebut sunat, menjawab wajib. Ya. Jadi kita boleh ingat ya. Artinya bila sunat ni jebut dia macam keduri. Orang panggil tu sunat, mendatangi wajib. Ya. Wali baja batu wajib batu ilaiha illa min udrin. Mendatangi orang jemput kita keduri wajib, melainkan dia ada keunduran. Sebab tu kena bagi tahu, insyaAllah kalau tak ada keunduran. Ya. Ada yang apa-apa? Jadi bagaimana? Tayat ni bagi dua lah. Sampai asyadu ada ilah ni kumpulah. Bukan bagi dua. Memang sampai itu tahiyat. Sama satu, sama satu ya. Ya. Ya Allah, masyarakat saja. Itu dah lain, dah rukun lain. Maksudnya kalau kita sepanjang itu, langsungnya kita di tengah air. Langsungnya banyak, nampak selawat saja, tak apa-apa. Boleh, tak masalah. Itu sebab saya katakan, kita kena belajar sembahyang ekspres ke, sembahyang lambat ke, sembahyang baring ke, sembahyang tidur, sembahyang Perdana Menteri ke, sembahyang pekerja ke. Ya? Kalau Perdana Menteri, buat yang wajib saja. Ya? Allah Akbar, ya? Tak payah anak ya Allah, Fatihah sampai Allah Tuhin, dia rukuk, subhanallah, mohon dia. Sah semuanya dia. Cuma tak buat sunat-sunat, dia rugilah, itu saja. Ya. Itu artinya, kita ini pada dasarnya untuk sesuatu, yang penting dia sembahyang. Yang penting dia sembahyang. Tak boleh berdiri, duduk. Tak boleh duduk, baring. Tak boleh baring, dengan isyarat. Ya. Kalau semua tak boleh, kita sembahyangkan dia, apa susah pula. Kita angkat dia, sembahyangkan dia. Waalaikumsalam. Tahu tak sembahyangkan dia? Ha, ya. Imam ni baik. Kadang makmum marah-marah, apa imamnya ni? Tapi kalau dia meninggal, dia tak depan. Apa salahnya tak belakang? Imam sembahyang jenazah, kadang-kadang tak belakang. Sah tak sembahyang? Sah. Imam di sini, yang meninggal di Jordan, di Amerika, di mana sembahyangkan pun sah. Sembahyang jenazah ni. Ya. Tapi kalau di belakang, mana ke imam belakang, kita tahu assalamualaikum, tahu dah tak ada. Mana pula ibadah ni? Nah, tu. Sebagai muhammatan, letaklah di depan. Gitu.